Hi friends, di video kali ini kita bakal declutter with me. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Jadi rencananya gue mau beli baju baru buat di rumah gitu, karena baju-baju rumah gue itu kalau kata Marie Kondo udah gak sparks joy gitu. Karena emang kebanyakan udah gue pake dari gue SMA, either kuliah, terus kayak banyak banyak banget kaos-kaos rumah tuh, kayak kaos kepanitiaan, kaos angkatan, kaos oleh-oleh, you know lah. Supaya gue bisa tambah semangat lagi, bisa tambah produktif di rumah aja, gue kayaknya pengen beli baju baru untuk di rumah. Nah, seperti yang udah pernah gue kasih tahu juga di video cara gue mengatur keuangan, gue itu kalau mau beli baju baru kudu wajib ngeluarin baju yang ada di lemari, either disumbangin atau kalau misalkan udah bener-bener gak layak pakai bakalan gue buang atau nanti di reuse. Ini gue lakuin selain untuk memaintain hidup minimalis gue, gue juga kayak pengen berbagi aja sih gitu. Ini kayak kegiatan rutin aja sih, setiap gue BM sesuatu make sure gue gak ngerasa guilty gitu loh. Jadi ini nanti bakalan kayak ada time lapse gitu, gue ngesortir barang. Oke, kita langsung mulai. Ini tadi udah ada beberapa, ini punyanya Kak Deddy. Jadi tadi sebelum kantor gue udah minta tolong dia buat sortirin baju-baju yang gak pengen dia pakai lagi, jadi bikin kegiatan rutin buat dia juga. Menularkan kebiasaan yang baik. Oke, jadi ini udah selesai sebagian. Ini bakalan gue rapihin dulu ke lemari biar nggak terlalu berantakan di sininya. Ini baru setengah, tapi ini udah penuh yang mau disumbangin. Baju gue tinggal segini, yang baju rumah. Oke, jadi ini udah kelar, tinggal gue packing, habis itu nanti bakalan gue kirim. Gue bakalan kirim ke donasi barang. Jadi donasi barang itu kayak platform untuk menerima donasi, like practically everything. Bisa buku, bisa sepatu, barang elektronik, dan segala macemnya. Dan kalau misalkan kalian penasaran itu nanti penyalurannya gimana, pengelolaan donasinya kayak gimana, bisa langsung cek aja di Instagramnya, yaitu donasi barang. Gue udah rutin sih ke situ dan alhamdulillah fine-fine aja. Kalau misalkan kalian lagi deep decluttering gitu, terus barang-barangnya itu lebih dari 5 box, mereka juga bisa dijemput. Tapi untuk kawasan Jabodetabek aja, tapi gue kayak seringannya sih ngirim, gak pernah minta jemput. Tapi kalau misalkan kalian pengen donasiin ke teman-teman kalian, ke saudara-saudara terdekat, atau ke panti asuhan, itu boleh banget. Kalau misalkan baju yang gue tahu itu, mereka itu hanya nerima yang layak pakai, gak luntur, gak ada noda, terus gak rusak, gak robek. Oke, segitu aja video kali ini. Sebenarnya ini video yang cukup simple dan cukup cepet kali ya. Semoga aja video ini bisa menginspirasi kalian untuk lebih menemukan kebahagiaan dalam berbagi mungkin, atau untuk lebih bisa memaintain hidup minimalis. Okay, thank you guys so much for watching this video until this second. If you like this video, please click like button and don't forget to share to all your friends, relatives and stuff.
Kalau misalkan kalian belum subscribe channel gue, please do subscribe my channel Nislog. Terus keep updated with my life in my other social media that I put the link down below. Terus apa lagi ya? Udah segitu aja. Thank you guys so much for watching. See you guys in the next video. Bye.